Yang punya siapa? Bapak Agus. Ya, nanti ditelepon Pak Agus, kenapa toilet aja mesti bayar, kan udah bisnis bensin. Ya kan, saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis. Karena kan sudah dapat kepada direksi Pertamina, saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis. Karena kan sudah dapat dari jualan bensin. Udah gitu ada juga toko kelontong. Jadi masyarakat mestinya ya mendapatkan fasilitas tambahan. Saya minta direksi Pertamina harus perbaiki. Dan saya minta nanti seluruh kerjasama dengan pom-pom bensin swasta yang dibawa Pertamina juga toiletnya nggak boleh bayar, harus gratis. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.